me, Delet. Hello. Hari ini kita bakal ke Sultan Hub. Jadi di sana tuh ada grand opening. Kita dapat invitation-nya. Thank you banget Kang Sema. Sekarang kita bakal lihat kayak apa nih rangkaian acaranya. Soalnya katanya tuh ada angklung sama DJ. Lucu banget pokoknya, kayak gak pernah denger gitu kan angklung sama DJ. Oh ya. Terus kenapa gue ngerekam di sini? Gak tau, gue gak emang ngadi-ngadi aja ya kan? Kenapa ya? Gak tahu. Oke okay, guys, kita let's go. Let's see rangkaian acaranya kayak apa. Bye-bye. Sekarang kita udah bersama Kang Sena. Halo. Boleh diperkenalkan dulu gak? Halo, assalamualaikum. Saya Sena Asbul, temannya Dela. Asik. Yesma. Waketum kita nih guys, waketum kita. Nah sekarang acaranya gimana sih, boleh dijelasin gak? Jadi ini tuh grand opening Sultan Hub. Sultan Hub tuh tempat titik kumpul di Jalan Sultan Tirtayasa. Kenapa saya buat Sultan Hub ini? Jadi saya berharap semoga dengan adanya tempat Sultan Hub ini bisa menjadi fasilitas buat teman-teman khususnya warga Bandung dan sekitarnya untuk nongkrong, ngopi, melakukan semua kebermanfaatan di sini. Asik, mantap banget ya guys ya, ngeri banget. Untuk kira-kira visi misi kedepannya apa nih? Ya semoga tempat ini menjadi wadah, menjadi tempat untuk kebaikan siapapun untuk melakukan sinergi, kolaborasi, inovasi. Jadi ngopi itu nggak hanya sekedar ngopi ya, tapi ada sesuatu yang bisa kita raih setelah ngopi. Ya, nggak cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi dapat hasil ya dari sana. Kayak gitu. Ya, target marketnya kira-kira siapa aja sih? Anak-anak muda. Yang dewasa juga, pokoknya siapapun teman-teman yang pengen ngopi dengan suasana baru, suasana yang berbeda, itu menjadi target. Asik, ngopi dan produktif. Nah. Mantap guys. Oke, terima kasih banyak ya Kang Sena. Thank you banget. Thank you.
Halo teman-teman, sekarang kita udah ada bersama dua orang penting banget nih di sini ya. Tadi kan kita udah ngobrol sama Kak Sena. Sekarang di sini ada, boleh diperkenalkan dulu. Guru saya sekaligus partner bisnis saya. Asik. Habib Ali Alkaf. Saya Ali Zainal Abidin Alkaf. Sahabat Kak Sena. Oke, pertama-tama boleh dijelasin nggak sih kenapa terinspirasi bikin si tempat ini dan harapannya ke depan tuh apa sih kira-kira? Udah. Saya yang penting tuh nunjukin ke orang-orang bahwa Islam, karena saya Muslim, mengajari ke orang-orang buat profesional dan segala. Jadi tadinya tempatnya kayaknya biasa banget, sederhana banget, padahal tempat buat nongkrong, tempat buat silaturahmi, tempat buat ngumpul-ngumpul bareng, tempat buat berbagi, buat sharing. Maka saya berani sama Kak Sena buat bikin seperti ini gitu. Mantap banget, keren banget. Jadi visi misinya tuh biar tetap produktif gimana caranya tapi sesuai dengan agama gitu. Iya. Oke. Cakep banget. Terus gimana sih caranya tiba-tiba gitu kalian lagi ngobrol kopi tiba-tiba ayo kita bikin yuk atau gimana prosesnya gitu? Jadi emang kita tuh sering bareng gitu ya, ngobrol apa sih yang bakal bikin kita lebih intens lagi untuk ketemu gitu. Ya udahlah kita sambil bisnis bareng lah kayak gitu. Okay. Biar kita lebih intens lagi, lebih sering lagi ketemu. Mantap. Gitu. Jadi kalau cewek-cewek arisan, kalau dua orang hebat ini bikin usaha, beda guys, beda level ya kan. Oke deh, paling segitu aja. Terima kasih banyak ya. Thank you. Kabid Hukum di ESPA Jabar. Menurut lo nih, lo kan pertama kali datang sini kan, untuk grand opening-nya kan, lo gimana? Ini keren banget, karena lihat antusiasme teman-teman juga banyak banget. Dilihat nih, bisa dilihat ke sebelah sana dulu bentar. Ini ada yang punyanya langsung. Asik. Langsung. Kan saya bisa gabung di sini kan? Nah, dia juga hadir terus di sini. Sini pastilah karena kan pemiliknya juga. Betul. Ini dia juga sama kayak kita di sini sebagai wakil ketua umum ISPA Jawa Barat. Mantap. Sekaligus yang punya Sultan Hub dan juga Asbun Store di sini. Terus, menurut lo, ini kan kita sama-sama asbun semua nih. Jadi, lo diceritain sedikit gak? Lo pakai ini tuh kenapa dan kenapa lo punya ini? Oke, pertama sih, memang produknya asbun ini gue rasa bagus-bagus ya. Pasti. Karena gini, ini kan ngeliat apa namanya kehidupan urban di Bandung, juga apa streetwear di Bandung. Asbun ini gak dari sekarang. Benar. Ini udah lama banget. Betul, udah berapa lama? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Dan dari 10 tahun ini pun juga kan mengikuti perkembangan-perkembangan sama termasuk ini yang sekarang gue pakai. Bisa dipakai cowok sama cewek juga. Gila sih. Keren banget. Dan kalau ngomongin acara pembukaan ini menurut gue paling keren. Karena yang tadi gue bilang antusiasme. Okay. Jadi antusiasme orang-orang terhadap apa namanya adanya Sultan Hub ini. Terus juga atensi orang terhadap adanya Sultan Hub sendiri. Itu menurut gue terus tempatnya juga banyak. Dia ini banget kan, di tengah kota banget gitu. Yes, loh. Tempatnya dekat di tengah kota. Sekolah juga, jadi kalian yang sekolah-sekolah di sini boleh banget kumpul di sini ya kan. Kopi-kopi manja, nggak nolak. Kopi juga enak banget, udah coba belum? Udah. Yang ini yang Sultan kan? Yang Sultan, ya, keren, Ice Coffee ya. Sultan, kalian harus coba guys. Udah enak banget. Pokoknya kalian harus kesini di Sultan Tirta Yasa nomor 41. Cakep. Terima kasih banyak Remy. Oke. Hai guys, I'm back. Gila, capek banget. Lelah banget, biarpun gak terlalu lama. Ya lumayan lama sih.
Soalnya untuk kali ini aku nggak pakai videographer, jadi sorry banget kalau footage-footagenya agak janggal ya kan. Tapi gue udah berusaha semaksimal mungkin ya kan. Terus tadi acaranya seru banget. Kalian bisa lihat dari footage-footage tadi yang gue ambil. Makanan juga enak-enak. Minumannya sih yang paling enak tuh ice coffee Sultan, nggak salah, itu enak banget ya ampun. Nggak tahu itu dari apa, enak banget pokoknya, kayak enak banget. Dikit lagi, oh. Tapi mungkin itu masih kayak buat launch sekarang aja. Nanti kalau misalnya udah full buka sih harusnya kayaknya normal ya. Tapi nggak tahu, mungkin gue salah. Terus tadi kan gue bilang bakal ada angklung sama DJ. Ternyata itu malam. Dan kayaknya kalau nungguin sampai malam bisa menangis ya kan. Jadi aku bakal insert si footage-nya setelah aku minta, setelah acaranya selesai. Jadi mungkin ini gak akan langsung diupload besok ya kan, mungkin beberapa hari lagi. Oke, thank you banget guys, kalian udah mau menemani ya kan hari ini kita together. Ngeliatin tadi ada yang joget, gila lucu banget sampai keketawaan. Jadi itu tuh dia joget udah lama banget, aduh joget. Cuma paling hot tuh yang tadi gue rekam. Aduh itu mantap abis, itu anak yang kayak gitu loh. Kayak aduh lucu banget sih, apaan gitu loh, lucu banget dia bisa goyang kayak gitu. Dari kecil itu, kecil banget gue yakin itu. Di sana tuh dari lagunya melo-melo, ngebeat upbeat abis, terus tiba-tiba dangdutan. Gue kayak, ya ampun nih lucu banget. Seru banget sih acaranya, terima kasih banget Kang Sena, terima kasih banget partnernya juga dan jajaran-jajaran di sana yang udah invite aku dan kasih aku kesempatan buat ada di sana juga. Thank you banget buat anak-anak ESPA Jabar juga yang tadi ada di sana. Kalau misalnya nggak ketemu, sorry banget, mungkin karena aku juga lagi ngapain kali ya, lagi repot sendiri. Tapi pokoknya thank you banget, happy banget aku hari ini. Nanti sisanya input-input manja lainnya akan aku insert di after this. Oke okay guys, thank you banget semuanya. Bye-bye, see you on the next vlog. Bye. Proses sambil menunggu bintang terang, tapi kayaknya sekarang bintang terangnya udah dikasih. Oke, okay, sekarang buat Sultan Hub, this is menunggu bintang terang.